Viral video memperlihatkan seorang pria yang menceritakan pengalamannya bekerja sebagai petani bawang di Jepang. Dikutip dari tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok seputar Jepang pada tanggal 27 Maret tahun 2022 lalu. Dalam video tersebut pengunggah pun menuliskan sebuah caption yang berisikan bahwa ia bekerja sebagai petani bawang di Jepang setelah 3 tahun magang. Ia juga mengungkap banyak pihak yang mempertanyakan alasannya menjadi petani bawang di Jepang. Saat dikonfirmasi, pria bernama Ahmad Fauzan ini mengaku bisa tinggal di Jepang adalah salah satu impiannya sejak kecil. Pasalnya sejak kecil Ahmad memang sudah banyak dikenalkan banyak hal tentang Jepang. Di antaranya lewat kartun Jepang, teknologi canggih yang dimiliki Jepang, bahkan dalam sejarah Indonesia pun diajarkan soal Jepang. Ahmad menuturkan video tersebut dibuatnya untuk berbagi cerita dan pengalamannya kepada warganet.